Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial. Tapi sebenarnya saya kayaknya nggak harus untuk bikin video ini. Tapi berhubung banyak banget yang request bang, gimana cara upgrade Windows dari 32 bit ke 64 bit atau mungkin downgrade gitu ya dari 64 bit ke 32 bit. Nah sebenarnya ini caranya gampang banget dan sama kayak cara menginstal ulang Windows tanpa menghapus data ya. Tapi ya banyak yang request, jadi saya bikin aja ya. Dan di sini untuk persiapannya kalian cukup siapin laptop ya, dan kalau misalnya laptop sediakan saja charger ya, takutnya memakan waktu yang lama ya, dan baterainya takutnya boros juga atau mungkin drop. Dan di sini saya menyiapkan flash disk ya, flash disk saya bentuknya transformer. Jadi flash disk ini saya udah isi instalan Windows atau mungkin ISO dari Windows, dan saya udah copy ke dalam flash disknya. Dan tinggal dicolokin ya. Kalau misalnya udah, di sini kita akan colokin ke laptop atau ke notebooknya ya. Dan sini kita akan nyalain laptopnya. Dan nanti kita harus pencet F2 ya untuk masuk ke BIOS. Kalau misalnya mayoritas laptop F2 sih untuk masuk ke BIOS ini. Dan di sini kita akan pindah ke tab boot ya. Dan di sini kita akan melihat dulu ya keterangannya untuk mengganti value atau mungkin nilai atau mungkin ya kayak boot priority ordernya. Di sini kalian bisa melihat di sini saya untuk menggantinya F5 atau F6. Jadi F5 itu untuk kebawahin ya, kalau nggak salah dari misalnya ke satu nih. Nah jadi kedua ya. Kalau misalnya ini kalian bisa lihat di situ. Nah. Kalau misalnya kalian mau dinaikin pencet F6 atau mungkin ya kalau misalnya beda ya tinggal kalian baca aja keterangannya di bawah ini. Nah, di sini kalian bisa melihat di sini USB hard disk-nya gitu ya. Ini adalah generic flash disk. Ini berarti flash disk-nya udah di boot priority nomor 1 dan itu kalian nggak harus otak-atik lagi. Tapi kalau misalnya yang biasa atau mungkin yang umum gitu ya, biasanya yang pertama itu adalah Windows Boot Manager atau mungkin hard disk-nya ya. Dan kalau misalnya kalian USB flash disk-nya di bawah hard disk gitu ya. Ini sekalian saya jelasin aja gitu. Kalau misalnya di bawah hard disk kayak gini, itu nanti nggak akan keinstal mau sampai kapanpun ya. Nanti terus aja gitu masuk ke Windows gitu ya. Nah, di sini kita akan pindahin aja ke atas gitu ya, ke yang nomor 1 untuk flash disk-nya. Biasanya kalau untuk flash disk ada namanya gitu, mungkin ada nama merek dan serinya biasanya ya. Tapi ya itu mungkin tergantung dari BIOS-nya juga sih ya. Dan sini kita akan exit dan kita akan save ya. Dan sini kita akan tungguin sampai masuk ke penginstalan Windows. Oke, jadi kita sudah masuk ya ke ininya setelah menunggu beberapa menit atau mungkin beberapa saat tergantung kecepatan laptop kalian juga. Nah, di sini saya saranin atau mungkin tips dari saya adalah di sini time and currency formatnya kalian jangan yang United States gitu, jangan. Jadi kalian pilih aja yang Indonesia. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian pakai yang United States, nanti itu si tanggal itu di tengah bukan bulannya gitu. Jadi ya di sini kalian pilih aja Indonesia gitu ya, biar hari, bulan, sama tahun ya. Dan ini inputnya US aja. Karena kayaknya kalau Indonesia ya nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak penting juga untuk saya ya. Dan sini kita akan next aja ya. Dan sini kita akan install now. Oke, jadi setelah menunggu ya beberapa saat, sebenarnya bukan beberapa saat sih, memang agak lumayan lama juga karena laptop saya udah tua juga ya yang ini. Dan sini kita akan I accept saja dan ya intinya kita menerima ya, langsung aja kita checklist. Dan di sini kita akan pilih yang custom ya, cuman kalau misalnya kalian mau pilih yang upgrade juga silahkan, tapi di sini saya pakai custom untuk menginstalnya di custom ya. Dan di sini kalian bisa memperhatikan ya, kalian bisa menginstal di mana gitu ya, sebenarnya bebas kalian mau menginstal di mana. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian mau nge-install gitu ya, ada juga YouTuber yang bilang kalau misalnya nge-install laptop itu nggak bisa datanya tuh aman. Jadi harus di-format dan harus di-backup gitu ya. Jadi itu kalau di-backup itu ya lama juga. Dan di sini saya akan langsung saja mengupgrade ya. Jadi di sini saya istilahnya menumpuk tanpa harus membackup ya. Caranya sebenarnya gampang banget. Kalian misalnya cukup cari gitu ya data C-nya itu di mana gitu. Atau mungkin ya data C-nya ini karena saya cuma satu partisi ya hard disk saya ini. Nah, di sini kita akan misalnya di sini kita nggak mau format gitu ya. Kalau misalnya di format yang ini nanti hilang semua ya. Jadi kalau misalnya ada data-data yang mau disimpan atau mungkin ada data-data yang belum di backup, nanti kalian bisa langsung mencarinya setelah installnya beres ya. Jadi kalian nggak tanpa harus backup juga bisa gitu ya. Dan kalian misalnya pilih yang data C-nya yang kalian mau isi gitu ya, dengan Windows gitu ya. Dan sini kita akan next saja. Dan di sini kita akan yes ya atau mungkin oke lah. Dan di sini nanti akan yang seperti ini ya, copying Windows file sampai kita tunggu aja sampai beres ya, sampai finishing up sampai masuk ke Windows-nya. Oke Pak, jadi setelah menunggu ya dan nanti setelah beres nanti akan seperti ini untuk masuknya. Kalau misalnya kalian baru install ulang gitu ya, atau mungkin baru install atau mungkin baru upgrade, nanti akan seperti ini normal. Dan kalian tinggal tungguin, dan di sini nanti akan ada tulisannya don't turn off your PC ya, berarti jangan dimatiin, dan tinggal kalian tungguin sampai beres.
Dan kalau udah beres ya udah kalian udah bisa main PC kalian atau mungkin main laptop kalian gitu ya, mau kalian pakai kerja atau apapun bebas ya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Reda, terima kasih dan thanks for watching. Bye bye.